Yang kita mau menerbangkan layang-layang dengan motif badolan dok-dokan lagi, geng. Dan hari ini kita mau cek sendaran suara letar ini dengan speknya Pitakado. Layangannya motifnya biasa, tapi sendarannya yang tidak biasa. Oke, kita cek sebentar lagi supaya disetting dulu tali gocinya. Ini ukurannya 2 meter setengah. Aku tak dari sini, geng. Suara gurih. Gurih nyoy. Yang ini lur gede dah. Eh, Zal, tak gacor pisan. Yang ini gede dah. Oke, ini selanjutnya juga ada yang mau menerbangkan punyanya Manyul, geng. Layangan hitam black Manyul diterbangkan juga mumpung anginnya semedut. Jembedut. Layangan bokong Saiba. Saiba sarungan. Iki tukang beso we. Teman-teman geden. Malah lah rokok. Ini sudah musim orang luku, geng. Sungkan. Kau orang nyetan lah, gerdu pulang pulang ni. Sama ditarik di tempatnya yang layangan biru barusan. Ini layangan ukuran 3 meter kalau kurang nggak sawi di pak. Bisa saya menggunakan senar nomor 4000 wah. 5000. 5000 4000. Sekilo ini piro? 150. 150. 1 kilo. Dapat 3 pendelan, geng. Sekitar segitu. Di sini senar kiloan. Nah, habis cepet layangan cilik. Wah, layangannya jedor-jedor, geng, geng. Wah. Kok totok bleng. Biantem munggah gler. Mode gler. Kalau ini nguku, geng. Pendangannya ukurannya hampir 5 meter punyanya Manyul. Ya, 4 meter 80-an lah. Dengan spek Pitakado. Kalau yang tadi itu suaranya ngentor. Nah, itu layangan kecil. Laler. Ini anginnya kalau di atas tinggi ini nggak terlalu besar. Besar sekitar setengah roll itu sudah besar. Tapi kalau di atasnya lagi anginnya mampet. Nah, itu tadi layangan yang baru terbang itu. Hey! Ngambang ini. Sudah mantap bertiga. Wah, mentor ya.
Semetek kebelar toh. Munyer toh. Langsung keprele-ele. Tak tole, Pak Sir. Iya toh. Heeh. Ora nek mloayu lho, ora ngwasi. Ya, angin ini kok udah nih, kok gendeng. Gak, kenapa naik senar gak?